Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID. Berwisata merupakan kegiatan yang sangat asyik untuk dilakukan bersama keluarga, yang biasanya bertujuan untuk refreshing dengan berkunjung di tempat wisata Bogor. Saat pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang ingin menikmati refreshing di alam terbuka dengan semua panorama keindahan alam, seperti halnya berkunjung ke Curug Lewi Asih di Bogor. Wisatawan yang berkunjung di wisata curug ini akan dimanjakan dengan keindahan alam yang sangat indah dan menakjubkan. Di wisata curug ini, wisatawan juga dapat mengajak keluarga serta buah hati, karena di curug nan indah ini tersedia kolam yang sangat aman dan ramah untuk anak kecil, sehingga memaksimalkan dalam menikmati quality time dengan keluarga. Daya tarik yang dimiliki Curug Lewi Asih. Wisatawan yang berkunjung di wisata curug ini akan dimanjakan dengan adanya curug yang berbeda dengan curug-curug lainnya. Di wisata curug Lewi Asih ini memiliki air terjun yang alirannya airnya tidak berasal dari tebing, melainkan berasal dari perbedaan ketinggian sungai yang dihalangi dengan bebatuan yang cukup besar. Dengan adanya air terjun di curug ini, wisatawan juga dapat merasakan segarnya air curug dengan bermain air, berenang atau bahkan mandi. Air terjun yang dihasilkan oleh curug ini juga relatif terbilang aman, sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata dengan mengajak keluarga tercinta. Bagi wisatawan terutama anak muda, wisata Curug Lewi Asih ini sangat cocok untuk dikunjungi. Selain memiliki panorama keindahan alam yang sangat eksotik, wisata ini juga memiliki medan yang cukup menantang. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung di wisata curug ini, harus menyiapkan tenaga serta kesehatan yang baik. Selain menikmati keunikan curug serta medan yang cukup menantang, wisatawan juga akan dimanjakan dengan keindahan bebatuan curug. Curug Lewi Asih ini didominasi dengan adanya bebatuan yang berukuran cukup besar, sehingga menambah nilai keindahan serta keeksotisan wisata ini. Alamat lokasi Curug Lewi Asih. Wisata Curug Lewi Asih yang indah dan eksotik ini berada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lebih tepatnya di Kampung Wangun Lendeu, Desa Karangtengah. Wisatawan yang berjalan dari Bogor bisa melewati rute Gunung Pancar. Gerbang masuk memiliki jarak yang tidak jauh dari wisata Teras Mangun. Kemudian setelah itu wisatawan harus melewati jalan yang ada di kawasan Gunung Pancar. Jalan yang ada di kawasan Gunung Pancar ini cukup menanjak dan sempit. Aktivitas yang menarik dilakukan di Curug Lewi Asih. Sebelum sampai ke wisata curug yang indah ini, wisatawan harus melewati medan yang cukup menantang. Bagi wisatawan yang menyukai hal-hal yang menantang, tentunya memiliki trekking untuk melewati medan ini. Dengan memilih trekking, wisatawan pun dapat lebih puas dalam menikmati setiap sudut keindahan yang disuguhkan. Selain menikmati medan trekking, wisatawan juga dapat menikmati kejernihan serta kesegaran air, terutama bagi wisatawan yang menyukai permainan air. Wisatawan juga dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti berendam, berenang, mandi atau hanya sekedar bermain air di sungai. Selain menikmati trekking dan bermain air, wisatawan juga dapat mengabadikan setiap momen di wisata curug yang indah dan eksotis ini. Dengan panorama yang sangat indah dan eksotis, sehingga sangat diwajibkan untuk diabadikan melalui smartphone-nya masing-masing. Di era seperti sekarang ini, memang kurang lengkap rasanya jika berwisata tidak dilengkapi dengan pengabdian momen. Maka, Curug Lewi Asih yang mempesona ini sangat direkomendasikan bagi wisatawan yang menyukai fotografer, terutama dengan background keindahan alam. Fasilitas yang tersedia di kawasan wisata. Selain memiliki keindahan serta hal-hal yang menarik, wisata curug ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang tergolong cukup lengkap, seperti adanya villa di sekitar daerah air terjun. Dengan adanya fasilitas ini, sangat memudahkan bagi wisatawan yang datang dari luar kota dan ingin menikmati suasana curug dalam waktu yang lama.
Selain adanya villa, wisata curug yang indah dan mempesona ini juga dilengkapi dengan adanya gazebo. Di mana gazebo ini dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk duduk santai sambil menikmati keindahan curug yang sangat elok ini. Selain itu, wisatawan juga dapat memesan makanan atau minuman yang ditawarkan. Demikian, wisata curug Lewi Asih di Sentul Bogor dengan segudang daya tarik serta fasilitas yang disediakan. Sehingga, wisata ini sangat worth it untuk dijadikan sebagai tempat wisata untuk melepas sara penat dengan berkunjung di wisata alam yang sangat eksotis ini bersama keluarga tercinta serta mengajak buah hati Anda.